Qala Yahya ibnu Abi Katsirin aidan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu enggak bisa diraih dengan tubuh yang santai. Siapa muni santai, Bang? Oleh ilmu ya santai. Beda dengan slow lo ya. Slow itu beda dengan santai. Nah, ayo. La yustata'u, tidak akan diraih, didapat al ilmu, suatu ilmu birohatil jismi, dengan jiwa tubuh yang santai, yang rileks, yang enjoy. Harus bekerja keras, harus bersungguh-sungguh. Man jadda wajada, man yazra yahsud. Siapa yang menabur, siapa yang menanam, dia yang menuai. Antum jangan berharap seperti apa? Punguk merindukan bulan. Tahu punguk? Nah, ayo, ayo. Tahu punguk? Di, tahu punguk? Enggak tahu. Ayo, siapa tahu punguk? Suhel? Apa? Cebol. Punguk. Bahkan punguk merindukan bulan. Eh? Oh, itu ceblong. Nah, bukan cebol. Aku yo karo punguk iku apa? Bagikan punguk merindukan bulan, itu adalah suatu peribahasa yang menunjukkan sesuatu yang enggak mungkin dicapai. Belajar kalau hanya dengan santai, sekarang belajar nanti main, sekarang belajar nanti main, enggak akan dapat karena terlalu santui. Santui. Enggak ada ceritanya. Loh ini loh, akwalnya dan kalamnya para ulama, la yustata'ul ilmu illa birohatil jismi. La yustata'ul ilmu birohatil jismi. Tidak akan bisa diraih ilmu itu dengan tubuh yang santai, dengan berleha-leha maksudnya. Waya belajar-belajar pagi sampai siang. Setelah itu santai. Iki ora iso, ora iso. Kan umbrung-umbrung mana gue ya. Gak akan bisa orang itu bisa menjadi sukses kalau tanpa kesabaran. Harus bersungguh-sungguh, berjuang sepenuh tenaga. Biar kita tuh tahu sejauh mana sih kemampuan saya itu, harus maksimal. Baru kita akan mengetahui kadar kemampuan kita. Kalau masih setengah-setengah, belum. Harus ditingkatkan lagi levelnya ya. Levelnya itu sudah super harusnya. Super giat.